Bola sepak bawah 22 tahun negara muncul juara kejohanan jemputan bola sepak piala emas Bangga Bandu di Bangladesh penuh dramatik. Skuad bawah 22 tahun negara pameran aksi konsisten sepanjang kejohanan dan ujian sebenar hadir pada aksi final Piala Emas Bangga Bandu. Barisan muda kendalian jurulatih Razif Ismail, pameran aksi bertenaga sebagai sepak mula dan hanya selepas siri percubaan digagalkan, akhirnya gawang Bangladesh bocor menerusi rembatan cantik Nazrul Naim pada minit ke-29 permainan. 5 minit sebelum tamat babak pertama, skuad negara menggandakan jaringan. Kali ini hasil gerakan solo daripada Kumaran yang berjaya menewaskan penjaga gol tuan rumah. Kegembiraan skuad negara tidak kekal lama. Bersambung babak kedua, momentum permainan Bangladesh meningkat dan gawang skuad negara akhirnya dirobek 3 minit selepas rehat menerusi Jahid Amali. Keadaan menjadi lebih mendebarkan apabila Bangladesh peroleh gol penyamaan pada minit ke-54. Bangkit menyamakan 2 gol secara tidak langsung menyemarakkan semangat Bangladesh untuk menambah jaringan. Kubu skuad negara diasak hebat, mujur siri percubaan skuad Bangladesh sekadar penyudah tumpul. Skuad negara enggan mengangkat bendera putih, berhempas pulas untuk mencari gol kemenangan dan akhirnya tandukkan Faizat Ghazli memutlakkan kemenangan Malaysia pada masa kecederaan. Dengan rekod tanpa kalah sejak peringkat kumpulan, skuad muda negara ini membawa pulang Piala Emas Bangga Bandu ke Malaysia. Malaysia lakar kejutan untuk muncul juara buat kali pertama.